Mari kita bahas beberapa tren aneh yang juga membahayakan para warga Kota Hilir dari Mekamato musim 3 episode 3. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang sudah nonton Mekamato musim 3 di Netflix, jangan asal spoiler sembarangan ya. Kasih spoiler tag atau spoiler diskusinya saya sediakan di membership. Dan bagi kalian yang tidak keberatan, ya udah join aja membership untuk kita ngobrol di sana aja. Dan nanti tenang aja, saya juga bakal bikin video yang kalian bebas spoiler Mekamato musim 3 sampai tamat ya. Jadi harusnya sampai sini paham ya, dan kita lanjut aja ke videonya. Oke, Mekamato musim 3 episode 3 menceritakan ada sebuah robot gajah di awal-awal yang namanya tuh Gajair. Dan si Gajair ini bikin rusuh ya di sungai Kota Hilir. Tapi udahlah, itu kesampingan aja dulu, karena pada dasarnya si Gajair ini cuma numpang lewat doang pada Mekamato musim 3 episode 3, yang mana tuh langsung aja dikalahin dengan mudahnya oleh Maxmana baru ini. Dan ya, ini yang saya suka dari Maxmana pada dasarnya, dia itu set langsung kelar urusan, tidak pakai lama gitu, tidak pakai basa-basi dan juga lain sebagainya. Jadi kalau kalian pengen ada adegan yang lebih serius ya, nantikan aja kemunculan dari Maxmana yang baru ini berikutnya. Karena pada dasarnya Maxmana yang baru ini ya udah tidak pakai basa-basi, tidak pakai jokes atau apa, langsung aja gercep ya intinya. Dan karena tugas dari Maxmana baru ini ya udah selesai gitu ya, Gajair udah kalah, dan pada dasarnya Amato yang baru sampai ya udah tinggal membereskan aja sisanya. Nah, tapi pas mereka sampai sekolah nih ya, si Amato dan Pian ini kaget karena si Dip ini tiba-tiba joget pargo yang tidak jelas. Yang mana tuh ya kayak kaum-kaum tulang lunak, tidak jelas lah ya. Yang mana ya asalnya joget. Dan katanya si Dip ini sedang mengikuti tren dari sebuah influencer yang bernama Influenzo. Dan si Influenzo ini menguasai pasar live streaming dan juga video pendek, kurang lebih seperti itu. Nah, singkatnya si Influenzo ini katanya suka bikin challenge-challenge yang kurang lebih tuh ya aneh, dan bisa dibilang tuh tidak layak lah ya untuk kalian ikuti. Yang mana tuh ya cuman buang-buang waktu yang tidak jelas intinya. Yang mana tuh si Deep enjoy-enjoy aja dengan challenge yang tidak jelas dari si Influenzo ini. Yang mana ya dia terus aja tuh menari ya pargo ya tidak jelas. Dan di sini Amato dan Mara mulai mencurigai sesuatu, karena pada saat si Pian ini ingin melihat video dari Influenzo, tiba-tiba tubuhnya ini bergerak secara tiba-tiba, dan Pian pada dasarnya langsung jadi pargoy sama kayak Deep dan tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dan sampai pada akhirnya guru killer mereka yaitu Chikgu Jimmy itu masuk ke kelas, dan ternyata mengejutkannya si Chikgu Jimmy ini tiba-tiba ya menari juga pargoy dari challenge-nya Influenzo. Ini sumpah nggak kebayang asli dah. Lucu tapi juga aneh sebenarnya sih. Dan ya udah, lanjut aja kita ke time skip setelah mereka setelah selesai sekolah pada dasarnya. Nah, di situ mereka sambil ngobrol tentang si Influenzo, tiba-tiba si Influenzo ini ya langsung live gitu kan ya. Nah, di sini Pian itu mulai tertarik ya dengan si Influenzo. Nah, Pian dan Dip ini langsung lah ya melihat si live stream dari si Influenzo ini. Nah, tapi pada saat itu ada hal yang aneh gitu yang disadari oleh Amato dan juga si Mara. Yang mana pada saat Pian dan Dip ini melihat live stream dari Influenzo, tiba-tiba mereka itu secara tidak sadar ya matanya berubah dan seperti orang yang terkena hipnotis. Dan pada waktu itu juga si Rubika langsung memberitahu Amato kalau ternyata si Influenzo ini merupakan sebuah robot jahat. Dan mengetahui hal tersebut ya, Amato langsung aja ke tempatnya Influenzo dan ya udah langsung FBI open up. Ya karena pada dasarnya tempat dari si Influenzo ini terkunci ya, jadi langsung aja didobrak itu aja ya, biar menghentikan semua kejahatan. Dan ya, semuanya terbukti ternyata si Influenzo ini merupakan sebuah robot jahat. Nah, tapi pas ketahuan sama si Amato, nah si Influenzo ini ternyata bentuknya kayak robot, tidak sama seperti yang ada di live streamnya. Nah, di sini ketahuan lah ternyata si Influenzo ini memakai filter kayak manusia gitu ya. Si Influenzo ini ibaratkan kayak si ninja merah digabung dengan si Tupi pada dasarnya. Kalau kalian ingat ya, Tupi itu menyebarkan propaganda. Nah, kalau ninja merah itu ya buat rusuh dengan ya pada dasarnya sosial media juga sih. Jadi kayak kedua robot tersebut digabung gitu loh ya. Sudah menyebarkan challenge-challenge yang tidak jelas, hal-hal yang tidak jelas, palsu lagi ya. Dan udah pakai filter gitu ya. Ya kurang ajar ini memang si Influenzo ini. Dan karena mengetahui hal tersebut ya udah Amato langsung aja ingin menghentikan si Influenzo ini ya. Tapi karena si Influenzo ini memiliki ya kekuatan untuk menghipnotis para penonton-penontonnya, ya udah jadinya berbalik arah
satu ya, yang mana warga-warga dari kota Hilir yang terkena hipnotis dari si influenza ini langsung ya melakukan challenge pukul Amato ya. Amato langsung diincar dan ya pada dasarnya Amato pun kewalahan ya dengan hal tersebut ya. Untungnya bisa kabur sih ya. Dan pada akhirnya Amato dibantu oleh Max Mana yang baru, yang mana Max Mana yang baru ini membawakan alat yang diciptakan Pian pada awal episode. Intinya alat tersebut digunakan untuk memancarkan sinyal pengganggu agar ya mengganggu sinyal-sinyal yang lainnya. Nah, di sini hal yang menarik juga nih, di mana kita di sini juga diperlihatkan Pian yang semakin jago dalam membuat alat atau teknologi baru. Ya, meskipun kita tahu ya Pian itu bentuk fisiknya seperti apa, saya tidak mau sebut lebih lanjut. Intinya ya seperti itu. Kalian yang pernah caci maki Pian pada Megamato musim 1 tuh pada tahu lah ya, itu benar-benar dicaci ya. Nah, tapi meskipun begitu, Pian adalah orang yang sangat pintar sebenarnya. Yang mana ya dia bisa aja membuat hal yang seperti itu loh. Ya, keren ya aslinya. Ya udah, cukup dengan hal tersebut, balik lagi. Singkatnya Megamato langsung beraksi untuk menghentikan si Influenzo ini. Ya, Influenzo pada akhirnya bisa dikalahkan. Tapi di sini saya punya pertanyaan. Kan Max Mana yang baru itu kan yang memberikan alat untuk ya mengalahkan si Influenzo ini pada dasarnya kan. Nah, kenapa Max Mana yang baru ini tidak membantu Amato atau Megamato dalam menghentikan si Influenzo ini, yang malah dia cabut aja? Apakah ada yang menarik ya di sini? Apakah ada cocok logika? Apa ya kira-kira? Simpulkan saja sendiri, tapi tolong jangan komentar spoiler di kolom komentar. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik juga sih pada akhirnya. Yang mana ya, kalau kalian tahu si Deep itu pada dasarnya kan gila akan views dan juga ketenaran. Dan ini Influenzo udah ditangkap, HP-nya masih ada, langsung aja menggunakan akun dari Influenzo langsung live. Tidak jelas ya. Ya, ini berapa kali kayaknya bikin detail menariknya lumayan ini. Ya, kurang lebih episode kali ini ya gitu-gitu aja ya. Dan yang saya suka dalam episode kali ini adalah pesan moralnya. Yang mana ya, kalian jangan langsung percaya dengan tren-tren yang tidak jelas yang ada di sosial media. Mungkin memang terlihat keren ya tren tersebut, tapi bisa saja tren tersebut memang sangat berbahaya dan tidak layak untuk kalian contoh. Serta yang lainnya, episode kali ini juga memberikan sebuah pesan agar kalian tidak langsung percaya apa yang kalian lihat pada sosial media. Bisa jadi itu tipuan, bisa jadi itu cuma flexing belaka, atau mungkin ya itu cuma settingan pada dasarnya ya. Jadi jangan kalian telan aja mentah-mentah atau kalian serap aja secara ini benar, tanpa kalian tahu kalau ini berita yang benar atau ini berita yang salah. Jadi validasikan dulu lah ya, baru kemudian kalian simpulkan berita tersebut atau tren tersebut atau video tersebut. Intinya seperti itu ya. Jadi episode kali ini bagus intinya, dan juga mengajarkan kita hal-hal yang bagus, dan juga mencerminkan perlakuan kita di era yang sekarang ini pada dasarnya. Dan untuk episode kali ini saya akan kasih rating 8,5 dari 10 karena bagus banget dan juga menarik sekali dalam episode 3 kali ini. Makin bagus aja ya ke depannya untuk Megamato musim 3 ini. Apakah ke depannya juga bakal lebih bagus dan apakah bakal lebih menarik? Kita tungguin aja review saya berikutnya. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Join membership bagi kalian yang tidak keberatan dan juga tidak keberatan sama spoiler, oke? Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.